Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Umar Susiolo. Saat ini saya berada di Jalan MH Tamrin dalam rangka Car Free Day. Sekarang ini sangat menarik karena berbagai komunitas menampilkan bendera mereka dan mereka berjalan kaki bersama-sama. Salah satu komunitas yang saya lihat pada pagi hari ini adalah komunitas notaris. Cukup menarik. Mereka pakai kebaya. Pakai kebaya, kemudian berjalan kaki di Jalan MH Tamrin ini juga sangat menarik ya. Saya agak cepat agar bisa bersama dengan mereka ya. Jadi inilah yang sangat menarik di pagi hari ini. Tidak saja mereka berjalan kaki, berolahraga, tetapi juga membawa spanduk, membawa bendera. Ini menarik sekali. Ini, waduh, ini menarik sekali, Pak. Ini salah satu komunitas yang cantik-cantik lagi. Ini komunitas apa ini? Notaris. Komunitas notaris. Wah, hebat sekali ini. Jadi pagi hari ini dari berbagai daerah ya. Waduh, hebat ya. Ini komunitas notaris cantik-cantik lagi. Wah, jadi memang pagi hari ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Banyak komunitas yang berolahraga sembari berjalan kaki ya. Jadi memang inilah keadaan Jakarta. Kalau di masa Gubernur Anies Baswedan mengatakan maju kotanya, bahagia warganya. Maaf Bu, dari mana Bu? Dari Tebet, Pak. Dari Tebet Baru, Tebet. Oh, Tebet Baru. Coba lihat. Ini pakai kebaya ini, Pak? Iya, Bu. Wah, ini luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Ya, hebat nih ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih. Ini. Wah, luar biasa. Purwanti. Ini ada Purwanti. Ada komunitas lagi nih. Luar biasa ini. Jadi pagi hari ini agak lain daripada lain biasanya. Ini maaf dari mana, Bu? Hai, kita dari Purwanti. Wah, ini pakai kebaya ya. Hebat ini. Wah, hebat ya. Hebat. Dalam rangka apa ini, Pak? Pakai kebaya? Oh, fashion Indonesia. Jadi memang ini luar biasa gitu ya. Kita senang betul pada pagi hari ini. Purwanti, apa ini Purwanti? Persatuan Wanita. Persaudaraan Wanita Tionghoa. Waduh, hebat ya. Betul ya. Ini katanya Persatuan Wanita Tionghoa ya. Wah, hebat ya. Ya. Oke, ini. Hebat ini, pakai kebaya semuanya. Dalam rangka apa ini, Bu, pakai kebaya? UNESCO. Oh, UNESCO. Ya. Ini hebat ya. Jadi biasanya pada Car Free Day ini, masyarakat berjalan kaki pakai pakaian olahraga. Tapi kali ini mereka jalan kaki dengan pakai kebaya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Heran ini kenapa bisa kotor pada pagi hari ini jalan nih. Jadi ini barangkali satu hal yang membanggakan kita semua bahwa ada paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI. Ini nih. Jadi wah, masyarakat ikut merayakan, akan ikut memperingati. Ini coba lihat. Ramai sekali ini ya. Luar biasa ya. Wah, ibu-ibu ya. Oh, hebat ya. Inilah suasana Car Free Day di Jakarta pada pagi hari ini, di mana banyak ibu-ibu yang pakai kebaya. Pakai kebaya. Ini luar biasa ya. Ya, Mbak, apa kabar, Mbak? Luar biasa ya, saya Muslim Umar Mbak Sosiolo ya. Rekam pada saat ini, wah hebat. Mbak, namanya siapa Mbak? Linda. Oh Linda ya, selamat ya Mbak Linda ya. Oke, selamat semuanya ya. Oke. Wah ini paradenya. Ini parade apa ini Bu? Ini nih parade. Parade kebaya, wah UNESCO. Goes to UNESCO ya. Wah Indonesia ya, hebat. Wah hebat ya. Ini Departemen Peranan Perempuan Purwanti ya.
mendukung kebaya goes to UNESCO ya. Wah hebat ya, cantik-cantik semuanya. Nah ini ya, inilah Indonesia, inilah Jakarta ya. Maju kotanya, bahagia warganya. Wah hebat ya. Ayo, terima kasih banyak, makasih. Inilah suasana Car Free Day pada hari ini, di mana banyak sekali perempuan-perempuan yang cantik-cantik kita ambil ya. Apa kabar semuanya? Baik semuanya. Inilah Jakarta ya, maju kotanya, bahagia warganya ya. Wah, hari ini dalam rangka dari cinta kebaya dan budaya. Oh, kebaya dan budaya, wah hebat nih. Jadi dalam rangka Car Free Day ini luar biasa, iya. Karena pakai kebaya, biasanya pakai baju olahraga ya. Parade budaya Nusantara ya, ini ramai sekali ya. Wah, ini ibu-ibu ya, parade budaya Nusantara pakai kebaya ya, hebat ya. Apa kabar Bu ya? Ya, apa kabar semuanya ya, kita rekam. Inilah suasana Car Free Day di Jalan MH Tamrin, sangat ramai ya. Ini kita rekam semuanya untuk seluruh Indonesia dan seluruh dunia dalam rangka membangun kebersamaan, dalam rangka menyemarakan kebaya ya. Halo Bapak, apa kabar semuanya ya? Cantik semuanya ya. Ya. Ini apa ini ya? Oh, Bayangkari Metro Jaya ikut berpartisipasi ya. Wah, luar biasa ya. Ini dari mana nih, Bu? Oh, Jakarta Barat. Ya, hebat. Ramai sekali pada pagi hari ini. Biasanya tidak seramai seperti ini. Jadi ada parade kebaya. Nah, ini lagi. Ya, nyanyi. Wah, hebat ya. Inilah suasana di Jalan MH Tamrin, Jakarta ya. Ramai sekali ya. Iya. Inilah suasana Car Free Day diisi dengan parade Nusantara yang semuanya berpakaian kebaya ya. Ya, ibu-ibu ya. Ya. Milik bangsa Indonesia. Milik bangsa Indonesia. Tidak ada duanya. Ya. Oke. Hey, bos. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Ya. Oke. Wah, ini suasananya ramai sekali ternyata ya. Ramai sekali. Kita jalan terus merekam dari peristiwa yang terjadi pada pagi hari ini untuk menggambarkan bagaimana sebaran ibu-ibu. Semuanya ini ibu-ibu. Tidak ada laki-laki di sini. Semua ibu-ibu ya. Pakaian kebaya lagi semuanya ya. Ini adalah satu kejadian yang memang jarang terjadi pada Car Free Day. Kali ini beda. Ibu-ibu berpakaian kebaya dalam rangka memperingati Hari Perempuan sedunia mungkin barangkali. Ini. Ah ya. Hey, apa kabar Ibu Bu? Baik. Ini kita rekam semuanya ya. Ya, okay. Dari mana Ibu? Kebaya Foundation. Oh, Kebaya Foundation. Ya, hebat. Ibu-ibu semuanya hebat. Tidak ada yang tidak hebat ya. Semuanya hebat ya. Ibu, apa kabar Ibu? Baik semuanya ya. Ini dari mana Ibu? Dari Kebaya Foundation. Oh, Kebaya Foundation. Ada Kebaya Foundation. Hebat ya. Inilah ramai sekali pada pagi hari ini dalam rangka Car Free Day kita menyaksikan ibu-ibu semua pakai kebaya. Semua mama ya, mama sebenarnya. Nah, inilah Indonesia, inilah Jakarta. Begitu semarak karena ibu-ibu menggunakan kebaya berjalan kaki dalam rangka Car Free Day. Wah, ini kita lihat ya. Ada yang pakai baju merah dan lain sebagainya ya. Luar biasa pada pagi hari ini. Kita bersyukur bersama dengan ibu-ibu. Ini ibu-ibu semuanya. Waduh, ramai banget. Coba lihat, inilah Jakarta, inilah Indonesia. Ibu-ibu cantik-cantik semuanya ya. Ini semuanya ya. Wah, pakai baju-baju merah ya. Apa ini? Kebaya Foundation ya? Iya. Wah, hebat. Inilah Jakarta. Inilah hebatnya ibu-ibu ya. Mama ya. Jangan pernah melecehkan mama ini sendiri. Mama kalau
laki-laki tidak berdaya gitu ya. Jadi harus menghormati, menyayangi mama semuanya. Ini semuanya, wah hebat sekali ini. Wah, inilah suasana yang kita saksikan pada pagi hari ini. Kita rekam. Coba lihat ini apa ini? Pakaian apa ini? Kebaya Foundation mendukung kebaya goes to UNESCO a single nation nomination. Wah, ini hebat semuanya. Ini saudara. Ini saudara. Inilah hari yang sangat membahagiakan bagi mama, bagi ibu-ibu semuanya, cantik-cantik semuanya. Dan kita sangat berbahagia karena di pagi hari ini dalam rangka Car Free Day kita menyaksikan gerakan Mama Kebaya ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada ibu-ibu Kebaya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Saya Muslimat Sosiolo melaporkan dari Jalan MH Tamrin, Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.